Syahrini resmi tinggal Reino Barat demi ini. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Rumah tangga antara Reino Barak dan Syahrini selalu menjadi perbincangan publik. Bagaimana tidak dikabarkan jika rumah tangga mereka berdua dibangun di atas penderitaan yang dialami oleh Luna Maya. Pernikahan diam-diam yang dilakukan di Jepang saat itu adalah hasil ketegaan Reino Barak pada Luna Maya. Diketahui jika Luna Maya berpacaran dengan Reino Barak sangat lama, bahkan sudah memasuki tahap pertunangan. Namun tiba-tiba Reino Barak memutuskan hubungan mereka dan langsung menikahi salah satu sahabat dari Luna Maya, yaitu Syahrini. Kejadian inilah yang membuat publik meyakini jika Reino Barak telah bermain api atau berselingkuh dengan Syahrini saat masih berhubungan dengan Luna. 3 tahun berlalu, kini kabar keretakan rumah tangga antara Reino dan Syahrini mencuat. Isu keretakan rumah tangga ini diawali dengan kabar dugaan adanya anak kandung Syahrini, hingga kabar isu pernikahan siri yang dilakukan Syahrini sebelum menikah dengan Reino Barak. Terdapat banyak foto masa lalu Syahrini yang diungkit ke media sosial, begitupun foto candid pasangan suami istri ini. Salah satu foto yang terkenal di dunia maya adalah foto saat Syahrini meninggalkan suaminya Reino Barak begitu saja dan langsung memasuki salah satu toko. Tidak hanya itu, para netizen juga membandingkan keadaan foto tersebut dengan sebuah foto yang menampilkan Reino Barak saat meninggalkan istrinya di belakang saat di bandara. Dalam foto tersebut terlihat jika bahasa tubuh Reino Barak ogah-ogahan dan terpaksa mengikuti sang istri untuk berbelanja. Sontak saja foto tersebut memicu berbagai komentar dari para netizen yang menganggap jika pasangan ini dalam foto tersebut saling ogah-ogahan untuk menemani satu sama lain. Lah itu jalan sendiri-sendiri gitu kayak males-malesan, tulis akun netizen. Tutorial memperumit diri dan efek gengsi, tulis yang lain. Meskipun diterpa berbagai isu keretakan rumah tangga, kini Syahrini dan Reino Barak masih diam dan tidak menanggapi apapun. Ditambah kini mereka sedang menikmati liburan bersama di negara Singapura dan masih terlihat romantis. Reino berubah di urusan Syahrini setahun hingga medsos, sudah meski ada yang belum terwujud, love you. Reino Barak memiliki penampilan yang berbeda setelah dinikahi oleh Syahrini. Sosok Reino Barak pertama kali dikenal publik setelah memacari model Luna Maya. Aktris cantik Luna Maya menjalin hubungan sekitar 5 tahun dengan sang pengusaha. Pasca berpisah, tak butuh waktu lama untuk Reino Barak menikah dan memilih Syahrini sebagai pendampingnya. Reino Barak pun hingga kini masih awet bahkan makin romantis dengan istrinya itu. Menjalani tahun keempat hidup bersama sebagai pasangan suami istri, sosok Reino Barak semakin berbeda. Berubah setiap waktu apalagi pasca saat tabungan Inces. Sosok Reino Barak saat masih bujang dengan kini setelah menyandang status sebagai suami makin beda. Apalagi pendampingnya adalah seorang wanita manja seperti Inces. Syahrini yang telah tampil glamor membuat suaminya itu juga berbusana senada dengannya. Jika dipantau lebih jauh, Tribun Jatim menemukan sosok beda Reino Barak setelah dikai penyanyi satu ini. Reino Barak yang awalnya tampil dengan pakaian serba gelap, mulai berubah cerah sejak bersama Syahrini. Syahrini kerap memamerkan busana lucu dan juga modis khas dirinya. Tayin tidak serasi dengan suami, Syahrini mampu membuat Reino Barak kini cerah dengan caranya. Dipantau Tribun Jatim, semua itu terlihat lewat akun media sosial Inces. Sejak dikai Reino Barak, Syahrini dan suaminya sering menunjukkan penampilan sangat serasi. Bahkan busana Reino Barak sudah tidak hitam lagi, namun berbagai warna. Mulai dari biru, oranye, hijau, putih, kuning, hingga warna yang cerah seperti merah muda. Jika menelisik saat Reino Barak masih bersama Luna Maya dahulu, sosoknya cukup berbeda. Reino Barak terlihat sangar dengan balutan baju serba hitam dan juga gelap. Penggemar toko superhero Jepang itu juga tak pernah benar-benar menunjukkan gaya rambut yang rapi. Dalam beberapa kesempatan Reino Barak melawan tampil cuek, dia juga menunjukkan dirinya yang berbeda saat masih bersama Luna Maya. Kondisi Reino Barak yang berubah setiap diri
berapi kondisi rambutnya lebih tertata hingga rambut pakaiannya semakin cerah. Rainy Barat juga tampaknya lebih malu-malu saat memberikan pose untuk rambut Syahrini. Dia juga tak foto saat diunggah dalam berbagai pose oleh istrinya itu di Instagram. Rainy Barat lebih sering menutup aksesnya untuk berkomunikasi secara terbuka dengan Inces di media sosial. Rainu Barat tak sadar dibohongi, Syahrini dan Nadif sekongkol menyanyi ini Aisyah Rani, kita punya utang. Rumah tangga Syahrini dan Rainu Barat sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun. Sadar atau tak sadar pernikahan mereka masih sangat disoroti. Salah satunya adalah momen di mana Syahrini harus berbohong ke suami hingga Rainu Barat pun dibuat tidak sadar akan hal ini. Syahrini mengajak Aisyah Rani adik sekaligus manajernya untuk membuat video klip sebagai hadiah hari jadi pernikahannya. Tak sadar dibohongi, Rainu Barat pun mau menjadi model dari video klip itu. Hari ini tuh aku mau bikin klip lagu barunya Syahrini, terus spesialnya Rainu mau banget diajak syuting untuk klip ini. Tapi kita bilangnya ini lagu lama banget sebelum nikah lagu ini udah dibuat. Jadi kesannya kita punya utang ke label kita untuk buat lagu ini, tutur Rani. Jurus tipu-tipu yang digunakan oleh Aisyah Rani adalah dia mengaku kalau Syahrini masih memiliki utang video klip ke salah satu label. Kayak ada apa sih, nyembunyi apa gitu, kata Rino. Ungkap Aisyah Rani dikutip hoax.id. Di luar dugaan, ternyata Rainu Barat mau menjadi model dari video klip lagu yang dinyanyikan istrinya. Gimana aku mau tanya perasaannya kamu jadi model video klip aku yang ada lagunya itu, tanya Syahrini. Itu kan tipuan, nggak ada model video klip, tegas Rainu. Dituturkan oleh Syahrini, dirinya minta secara langsung ke Meli Guslo untuk dibuatkan lagu khusus bertemakan kisah rumah tangganya bersama Rainu. Alih-alih mau buat kejutan, Syahrini rupanya sengaja untuk tidak memberitahukan kali suaminya lebih dulu. Indah sepakat slow call dengan adiknya. Melihat kemesraan yang terjadi di antara Syahrini dan Rainu Barat, tidak sedikit netizen yang kebaperan.